Kita lihat hasilnya, geng. Kurang satu inci, letter tak cukup ini, geng. Oke, geng, langsung memenuhi ini ya. Tum terus sampai terlihat apinya. Oke, siap bosku. Sortingan muka. Hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat tutorial pengelasan flanges 5 inci ini, guys. Ini, guys. Jadi untuk pengelasannya satu ini, aku akan membuat weldingan satu layer saja dengan elektroda. Ini, guys, elektrodanya pakai ini 6013 RB strip 28. Jadi ini elektrodanya besarnya 3.2 mm. Jadi gimana caranya untuk weldingnya ini? Kita langsung saja welding ini ya, guys. Oke, kita terus membuat tutorialnya. Terus sebelum eksekusi, welding, Mas ya. Sebelum welding, pastikan safety first, lalu jangan lupa pakai glove. Meskipun kerja sendiri pakai glove ya. Safety. Terus bosku, dengan emper, setidaknya empernya pakai itu, kasih zoom. Ini lebih dua pun apa? Kasih tentunya. Terus langsung saja kita welding flanges ini. Nampak tak cairannya? Tidak. Nah, kurang lebih kayak gini, guys. Jadi kalau untuk sambungan sini jangan ketuk sini dulu ya. Biar sini, biar ada lapisannya, biar nggak ada sepat masuk dalam sini. Ketuk sini dulu deh. Nah, ketuk dalam sini, tes. Caranya biar sambungannya merata. Lihat video ini, agak zoom dulu. Zoom dong. Ya. Jangan terlalu lama sepatnya, biar hasilnya sama rata. Ah, tak boleh. Tinggal satu elektrod. Agak-agak kalau bisa sampai ya, bosku ya. Biar hasilnya merata. Ini, nah itu. Hasilnya kayak gimana? Biar sejuk dulu ya, bosku. Mana kincingnya? Kasih deja dulu. Jadi kita lihat hasilnya dalamnya tai ini ya.
sini pengisian dalam flanges ya, cuma pengisi satu layo saja, harus penuh ya. Kita lanjutkan pengisian welding flanges lebih lanjut. Kita lihat hasilnya, geng. Kurang 1 inci, letter tak cukup ini, geng. Oke, geng, langsung memenuhi ini ya. Zoom terus sampai terlihat apinya. Oke, siap bosku. Eh, itu sortingan muka. Hasilnya. Oke.
Tepun pun nak buat macam ni. Dan ini hasilnya guys. Macam tai ayam. Oh, sambungannya pun kalau di brush merata ini guys. Oke. Oke, 5 inci. Sudah siap, tinggal welding yang luar ya guys. Kalau ini satu layu saja cukup. Pasal ini bukan skidul kayak gini itu ya. Itu kalau itu tebal banget itu. Saya buat 2 layu cutting. Yang dalamnya 1 layu saja. Oke bosku, cukup sekian ya. Semoga video ini bermanfaat dan tambah notif kalian. Mau capping luarnya next video berikutnya. Bye.